Ini adalah pertigaan Desa Ngeser Balong di Limbangan Boja. Seperti ini ya. Kalau ke atas sana ke Desa Medini dan Desa Perumasan. Kalau ke bawah sana ke Limutnya ada air terjun Limut ya, air terjun Gunoharjo ini. Seperti ini. Ini Desa Medini, sana ke Gunoharjo atau Limut. Nah, ke arah sana ke Boja. Nah, yang ke arah Boja itu jalannya masih jelek, kawan. Jalannya masih jelek seperti itu. Ini saya perlihatkan ininya dulu ya. Ini. Ya. Ini bisa Anda lihat sendiri. Nah. Letak koordinatnya kalau dari luar angkasa sono dari satelit seperti ini. 79, bla 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 gitu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan jalannya masih jelek seperti ini, kawan ya. Nah, saya kemarin-marin sudah mencoba ke sono dan bikin videonya di channel YouTube lama saya yang dihapus YouTube, diblokir YouTube. Jalannya itu dari tempat saya berdiri ini sampai tempat saya jongkok ini sampai ke Limbangan sono, tepatnya itulah dekat sampai ke lapangan Limbangan Boja Kendal sono, jalannya masih jelek bebatuan seperti ini, belum diaspal. Tentunya kalau diaspal atau dicor atau diapain lah yang enak buat lewat, nanti tentunya warga sini akan senang dan berterima kasih pada pemdanya, berterima kasih pada lurahnya yang bisa memperjuangkan hak-hak dan nasib warga desanya ya. Jalanannya seperti ini. Di sebelah sana juga masih ada yang berupa tanjakan. Kalau tanjakan jalanannya bebatuan begini kan repot, saudara. Ya kan? Kan harus kalau tanjakan itu jalanannya harus bagus supaya buat lewat itu enak. Soalnya kan kalau naik itu kan harus kencang, harus banter, gasnya harus gede, kalau pelan nggak bisa naik, nggak bisa naik ya kan. Apalagi bawa muatan berat, nanti kalau repot tentunya kalau jalanannya bebatuan seperti ini. Bahkan ada yang lebih parah dari ini ya, lubangnya gede, jeblongannya gede, agak gede ya. Ya kita berharap, meskipun kita bukan warga sini, bukan warga sini, kita kan YouTuber ya, pengen supaya akses jalan ini dibikin yang bagus, di aspal atau di shore gitu, buat supaya buat kalau lewat itu enak gitu ya, gampang, nggak susah ya.